terunggak. Lesti Kejora sempat diajak balikan Rizky The Academy. Lesti Kejora dan Rizky The Academy telah berpacaran selama 5 tahun. Namun pada akhirnya gagal naik ke pelaminan. Putus dari Lesti, Rizky diketahui menikahi wanita bernama Nadia Mustika Rayu di Bandung, Jawa Barat pada Juli 2020. Keduanya menikah melalui proses taaruf. Menariknya, sebelum memutuskan untuk menikahi Nadia, Rizky ternyata sempat mengajak Lesti untuk balikan dan diajak menikah. Namun, pelantun kurelakan dengan ikhlas itu menolak ajakan mantan kekasihnya itu. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Subhi Al-Bukhari usai menjadi pembicara di program Bincang Hikmah, tema sekelumit catatan penelitian sang da'i. Lesti diketahui memang kerap curhat ke Ustadz Subhi Al-Bukhari seputar asmara, terutama saat lagi patah hati dengan Rizky. Menurut Ustadz Subhi, Lesti sudah tahu bahwa hubungannya dengan Rizky tak akan berakhir di pelaminan. Gagal itu dia memang sudah tahu. Sebenarnya, menurut cerita Lesti sih, dia diajakin balikan lagi, kata Ustadz Subhi Al-Bukhari. Tapi dianya gak mau, jelasnya. Meski begitu, Ustadz Subhi mengungkapkan Lesti dan Rizky tetap bersahabat meski sudah punya kehidupan masing-masing. Diketahui, Lesti dan Rizky memang masih berhubungan baik walaupun mereka tak lagi menjalin hubungan asmara. Sebelumnya, Rizky memang mengungkapkan alasan putus dengan Lesti. Pemilik nama Rizky Syafarudin mengaku memang mencari pasangan untuk dinikahi. Rizky menjelaskan bahwa sudah sempat bertanya kepada Lesti apakah hubungan mereka bakal berlanjut ke pernikahan atau tidak. Namun, Lesti menolak.